Sebelum sama Ferry Irawan, pernikahan pertama Vena Melinda dengan Ivan Fadila dianugerahi dua orang putra. Feral Bramastya adalah anak yang pertama, disusul putra kedua Atala Noval. Akankah muncul mukjizat dari Tuhan kehadiran anak ketiga? Sebelum terjadinya KDRT pada Vena Melinda dengan Ferry Irawan suaminya, Vena dikabarkan berbadan dua alias hamil. Feral yang menanyai sang mama terkait kabar hamilnya itu, Vena hanya menjawab enteng. Jika lo bisa hamil, maka itu benar-benar mukjizat, keajaiban Tuhan. Benar enggak? Katanya mama. Udah hamil sebulan. Kemarin Feral ditanyain sama wartawan. Katanya Vena menjelaskan bahwa Ferry Irawan memang memimpikan agar Vena bisa hamil anaknya. Namun, mengingat usia keduanya yang sudah menginjak 50 tahun, rupanya itu menjadi hal yang sulit. Jadi, kalau hamil itu pasti karena Allah kasih mukjizat, terangnya. Feral memastikan kembali jawaban dari Vena agar tidak ambigu. Ya belum, katanya Vena. Oh, ternyata belum, guys, balas Feral.